China memang sedang rajin memelototi perkembangan militer Indonesia. Hal ini tak lepas dari gangguan China di Natuna Utara sehingga Indonesia memperkuat militer miliknya. Tapi patut China ketahui bahwa Indonesia memperkuat militer bukan untuk menyerang negara lain. Indonesia memperkuat militer demi melindungi kedaulatannya dari ancaman asing yang mengganggu. Maka dari itu tak pelak Indonesia lebih mendoktrin militernya defensif daripada agresor. Jika pembelian alutsista Indonesia mempunyai kemampuan ofensif itu cuma digunakan dalam rangka operasi defensif. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin akan hal itu, di mana melarang militer Indonesia melakukan agresi ke negara lain, tapi memang namanya pergaulan internasional, Indonesia memperkuat militernya pasti ada yang memprotes karena tidak mengedepankan keseimbangan kawasan. Bahkan China sendiri yang menjelaskan bila penguatan militer Indonesia bisa jadi pedang bermata dua baginya. Pertama, China menganggap penguatan militer Indonesia untuk melawan pengaruh koalisi AUKUS di mana Australia jadi salah satu biang keladinya. Banyak pengamat menilai pembelian jet tempur Prancis yang agresif kali ini mungkin ditujukan ke Australia. Beberapa analis percaya bahwa begitu Indonesia dan Australia terjebak dalam perlombaan senjata, kemungkinan besar Indonesia akan terus memasok senjata dari Prancis, dan kemungkinan China, lapor media China. Apapun itu yang pasti pertumbuhan militer Indonesia akan sangat berbahaya bagi pihak-pihak yang kontra dengan NKRI. Hal inilah yang diprediksi China di mana pada tanggal 2 Maret tahun 2022 lalu 163.com mengulik seperti apa kekuatan militer Indonesia yang bakal mengungguli Vietnam. Angkatan Laut Indonesia masih terus mengembangkan skalanya. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan jumlah kapal mereka akan mencapai 275. Saat itu, TNI Angkatan Laut pasti akan menjadi kekuatan laut yang tidak bisa diremehkan, jelas media China tersebut. Kini militer Indonesia terus tumbuh dan pasti China masih senantiasa memperhatikannya.